Malaysia dan kami akan menemani anda dari pukul 8 hingga 10 pagi hari. Aha, jangan lupa juga untuk saksikan secara langsung di laman Facebook Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi. Dan macam biasa, hari ini kita nak terus bawakan pada anda seleksi pagi langsung dari rakan kita di Mutiara FM iaitu DJ Amin. Amin. Silakan DJ Amin. Banyak benda yang saya nak kongsikan kepada anda semua, penonton di Selamat Pagi Malaysia dan juga pendengar Mutiara FM. Antaranya yang boleh saya kongsikan cuaca lah. Kalau macam baru-baru ni dekat kawasan Pulau Pinang ni kurang hujan, tapi untuk hari Sabtu 31 Oktober ni kita tengok di sebelah pagi sampai ke malam hujan lebat. Jadi dinasihatkan kepada anda yang mungkin berada di luar kawasan Pulau Pinang ataupun di kawasan Pulau Pinang sendiri, yang nak datang ke kawasan Pulau Pinang, pastikan anda sediakan kelengkapan yang secukupnya lah, okay? Dan juga untuk perkara kedua yang saya nak kongsi kepada anda semua berkenaan dengan tak lain tak bukan statistik COVID-19 lah yang berlaku kan di Pulau Pinang sekarang ni. Untuk kes keseluruhan tu ada 992 kes kumulatif, dan pecahan untuk kes itu dok ada 35 kes baru yang ada di kawasan Pulau Pinang. Ha, Sanji seorang boleh tahan kuat eh. Ha. Dan untuk di kawasan Pulau Pinang ada beberapa pecahan lah, iaitu 20 kes kluster penjara Reman, dan di daerah Timur Laut ada 4 kes, daerah Barat Daya iaitu kluster Bayan dok ada 1 kes kan, pecahan-pecahan ini. Jadi apapun, kita harapkan rantaian COVID-19 ni dapat kita putuskan dengan segeralah kan. Tak kira ada mana jua anda berada, ikutlah SOP. Baik, rasanya dah beberapa hari berlalu lah untuk sambutan Maulid Rasul, tapi rasanya masih lagi awal untuk saya, belum terlambat lagi untuk saya kongsikan lah kan, sepanjang program yang berlangsung di sekitar kawasan Pulau Pinang dalam keadaan tadi tersebut. Antaranya program yang berlangsung di Masjid Negeri Pulau Pinang yang mana disempurnakan oleh Tuan Yang Dipertua Tuan Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang, dan yang mana dalam majlis itu seorang Pesara Guru Dato' Abdul Rahman Yub telah dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 1442 Hijrah peringkat negeri. Apapun, kita nak berterima kasih kepada Dato' Abdul Rahman yang beliau ni sebenarnya merupakan pesakit kanser usus kan. Tapi apapun, tak menghalang untuk dia korbankan dari segi masa dan juga kata apa, amanat yang diberikan pada negeri kan. Apapun, kita nak berterima kasih pada anda semua. Untuk majlis tu kira-kira 200 orang jemaah juga Masjid Negeri yang hadir. Dan nasihat terakhir untuk saya, dengar dan penonton di luar sana, jaga kesihatan dan amalkan norma baharu seperti anda amalkan gaya makan nasi seharian anda. Baik, kita nak kembali semua bersama dengan rakan di Selamat Pagi Malaysia, Redwin dan Hana. Terima kasih Amin Yusof, langsung dari Mutiara FM. Kawan-kawan kita di sana ya, semua dalam keadaan baik-baik saja.